Video kali ini merupakan video perjalananku bersama dengan salah satu PO terbesar di Indonesia nih. Tapi kali ini kita menuju ke daerah yang merupakan salah satu ladang basah juga nih untuk PO yang akan aku naiki kali ini, yaitu Jakarta Pekalongan. Nah, pasti teman-teman udah penasaran banget kan gimana sih perjalananku bersama dengan PO Sinar Jaya dari Jakarta menuju ke Pekalongan? Yuk teman-teman diikuti terus perjalananku hingga selesai. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, ini sekarang hari Sabtu. Ini mukaku kucel banget ya teman-teman, karena aku baru turun juga dari bus. Sebelumnya aku naik bus, Mulyo Indah. Nah, aku udah turun di Pulau Gebang dan aku mau lanjut lagi naik bus ke Pekalongan. Nah, di jalur Pekalongan ini teman-teman, itu lagi banyak banget viral ya. Lagi viral banget di Jakarta Pekalongan karena ada bus pendatang baru dari Mas Rian, yaitu Mahendra Transport Indonesia, nggak salah, MTI. Tapi kali ini aku tidak naik MTI teman-teman, tapi hari ini aku mau naik Sinar Jaya dari Jakarta ke Pekalongan, dimana Sinar Jaya ini juga udah lama di jalur Jakarta Pekalongan. Yuk kita lihat kira-kira apakah Sinar Jaya bisa untuk menyaingi atau bisa untuk bertahan dari gempuran pendatang-pendatang baru di jalur Jakarta Pekalongan teman-teman. Yuk kita buktikan, dan jangan lupa teman-teman untuk menonton video ini hingga selesai ya. Baik teman-teman, ini adalah tiket Sinar Jaya saya. Seperti biasa, Sinar Jaya itu tiketnya model stroke ya. Dan untuk harganya saya tebus harga Rp120.000. Saya belinya via Red Bus. Nah, tuh ada tulisannya Rp120.000. Perjalanan tanggal 29 Juli 2023. Nanti kita bakal dapat 8 RC teman-teman, atau nomor platnya tuh B7266TGB. Untuk harganya Rp120.000, udah sama makan teman-teman. Dan untuk busnya non toilet ya. Untuk busnya non toilet, nanti kita lihatlah gimana sih untuk busnya, apakah nyaman atau gimana-gimananya, nanti kita lihatlah. Kalau di sini sih tulisannya eksekutif ya. Tapi biasanya kalau eksekutif yang ke Pekalongan itu yang kursinya tipis dulu loh teman-teman. Ya, nanti kita buktikan aja lah ya. Mantap. Untuk saat ini teman-teman di jalur, bukan jalur, tapi di pintu 2 Pulau Gebang itu ada beberapa Sinar Jaya. Yang pertama ini Sinar Jaya 66RA. Ini sepuh juga teman-teman di jalurnya. 66RA ini jurusan ke Weleri Tarakan. Jadi ke Tarakan via Weleri. Sebelahnya itu ada 77RE menggunakan bodi SR3. Dan sudah ada sekatnya ya, itu SR3 HD Prime nih. Entah. Nah ini teman-teman, itu SR3 HD Prime. Aku belum tahu sih jurusannya kemana, soalnya nggak ada tulisannya. Tapi karena pakai sekat, aku kurang suka ya pakai sekat. Di sebelahnya itu ada 23DD. 23DD itu jurusannya seharusnya kalau nggak ke Surabaya, ke Jogja teman-teman. Itu kelas suite class ya, jadi dua deck, deck atas, deck bawah gitu. Tapi bukan double decker, ini yang kelas suite classnya teman-teman. Mantap. Ternyata untuk 23DD atau yang suite class ini, yang menggunakan body SR2 suite class, itu jurusannya ke Solo ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Solo, kalian bisa nih untuk menggunakan bus suite class ini. Tiketnya suite class punyanya Sinar Jaya ini nggak mahal-mahal banget kok teman-teman. Ada beberapa suite class lain yang lebih mahal. Nah, kalau misalnya kalian ingin nyobain suite class, boleh lah ya kalian cobain ke arah Solo atau ke Jogja juga ada teman-teman. Begitu. Kalau yang ingin lebih jauh lagi ke Surabaya, gampang kan pilihannya. Yuk kita masih menunggu keberangkatan. Mataharinya udah mulai naik ya, tuh matahari.
Semoga lancar-lancar lah perjalanan kali ini. Baik teman-teman, ini bus saya, yaitu 8RC7266TGB. Dari Jakarta menuju Pekalongan udah tiba di pintu 2 Terminal Pulau Gebang, teman-teman. Bersanding dengan 66RA, 77RE, sama 23DD. Mereka belum diberangkatkan, tapi bus kita udah datang. Mantap. Ini dia, Jakarta Pekalongan. Sasisnya ini Mercedes-Benz ya, teman-teman. Royal Coach SE, itu ada tulisannya. Kalau ada Royal Coach-nya, biasanya punya Mercedes-Benz ya. Atau sebenarnya Royal Coach ini punya karoseri ya? Lupa, teman-teman. Sekarang udah menunjukkan jam pukul 7 lewat 2, teman-teman, dan bus kita belum diberangkatkan. Dijadwalkannya sih jam 7 ya, mungkin ya telat-telat 5 menit nggak apa-apa lah ya. Ternyata teman-teman, bus ini itu startnya dari Tanjung Priuk. Nah, jadi dari Tanjung Priuk itu baru ke Pulau Gebang. Nanti setelah Pulau Gebang bakalan ke Bekasi deh kayaknya. Masuk di Cibitung nggak ya? Nanti coba kita lihat ya, apakah bus ini masuk di Cibitung atau enggak, teman-teman. Wah, ini seru banget sih. Ini pertama kalinya aku naik Sinar Jaya rute pendek. Pekalongan, Pemalang, pokoknya daerah-daerah utara Jawa. Ini pertama kalinya sih. Pas itu ke Pati, tapi kan lumayan jauh ya kalau ke Pati. Nah, ini ke Pekalongan aja, teman-teman. Palingnya cuma 7-8 jam lah ya ke Pekalongan, atau bisa lebih cepat. Keren ya. Yuk kita coba nikmati perjalanan kita, teman-teman. Gas. Di ujung sana itu ada Rosin, Rosalia Indah Executive Plus. Wah. Itu nggak kelihatan lagi nomornya. Ya pokoknya itulah, teman-teman. Oh nggak Executive Plus, itu Executive Class yang biasa. Pakai sasis OH1626. Mantap. Sebelahnya ada Murni Jaya deh kayaknya. Kalau dari livery ujungnya sih Murni Jaya itu, teman-teman. Murni Jaya yang warna oranye ya, bukan yang warna abu-abu yang double decker ya. Fasilitas yang bisa kalian dapatkan ketika naik bus ini yang pastinya adalah kursi yang lumayan empuk. Untuk di kelasnya ini cukup empuk, teman-teman. Dengan balutan bludru menyebabkan kursi ini lebih anget. Kalau misalnya pakai kulit sintetis menurutku itu kurang anget ya, tapi kalau bludru ini anget banget. Tapi kekurangan kursi bludru seperti yang udah aku sering sampaikan, kalau kursi bludru itu kesannya kalau jarang dibersihkan itu buat gatel-gatel, dan gatel-gatelnya itu bukan main. Tapi di PO Sinar Jaya sendiri, menurutku itu salah satu PO yang menjaga kebersihannya dengan baik. Jadinya setiap aku naik dengan kursi tipis ini, aku tuh selalu nyaman. Dulu aku pernah pakai kursi ini juga dari Jakarta Jogja, terus Jakarta Palembang juga pernah. Jadi kesan pesanku dengan kursi ini dari Sinar Jaya cukup bersih dan aku nggak pernah merasakan gatal-gatal. Karena untuk jurusan Jakarta Pekalongan ini termasuk rutenya tidak panjang-panjang banget, untuk kelas yang kunaiki kali ini itu tanpa toilet ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di rute Jakarta Wonosobo itu ada toiletnya, Jakarta Purwokerto juga ada toiletnya. Kalau setauku Jakarta Pekalongan itu nggak ada toiletnya. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya udah ada atau bahkan saat ini aku naiki itu memang ada. Karena setauku Jakarta Pekalongan untuk Sinar Jaya itu lebih banyak di kelas patas sih. Ini lebih masuknya ke patas. Atau kalau misalnya Sinar Jaya sendiri menyebutnya eksekutif non toilet. Begitu.
Untuk legroom dari bus ini itu nggak luas-luas banget, tapi juga nggak sempit-sempit banget. Jadi masih cukup untuk kelas eksekutif non-toilet atau patas. Untuk di depan ini ya pastinya ya ada tempat untuk kita naro tas. Ini masih cukup untuk naro tas. Di sebelah kanan bisa kalian lihat ini cukup longgar juga untuk di bagian depan. Tapi emang untuk standar di Sinar Jaya itu kursinya nggak terlalu yang sempit-sempit banget. Keuntungannya kalau misalnya kalian duduk di depan itu karena pakai kaca jembar jadinya lebih luas pemandangannya dibanding kalian duduk di belakang. Begitu. Untuk rute Jakarta Pekalongan sendiri itu pemainnya bisa dibilang lumayan banyak ya teman-teman. Mulai dari Bus Sinar Jaya, Dewi Sri, sampai ada pemain baru yang satu tahun belakangan ini yaitu POMTI. Persaingannya pun lumayan ketat, tapi uniknya karena ini jalur yang tidak terlalu panjang, hanya Jakarta hingga Pekalongan saja, jadi fasilitas yang ditawarkan itu tidak sejor-joran dengan Jakarta Malang ataupun Jakarta Jogja. Jadi sebenarnya sih fasilitasnya beda-beda tipis antara tiap PO, tapi biasanya sudah ada pelanggan tersendiri atau sudah ada langganan sendiri dari setiap PO-nya untuk mengisi pasar masing-masing. Begitu. Perjalanan dari Jakarta menuju Pekalongan itu kurang lebih memakan waktu 7 jam hingga 8 jam, tergantung dengan keadaan jalan yang akan kita lalui. Terlebih karena nanti kita bakalan lewat jalur Pantura juga, tapi nggak terlalu jauh, jadinya bakal menentukan banget nih. Menentukan banget kira-kira kita bakal di jalan berapa jam, berapa menit, dan apakah kita bakalan kecapean atau enggak. Karena semoga aja nggak terlalu lama ya teman-teman, biar nanti kita bisa refreshing lagi sampai Pekalongan, terus kita bisa langsung muter balik dari Pekalongan menuju ke Jakarta. Begitu.
di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ini di pagi hari bisa dibilang itu banyak bus yang angkatan pagi udah berangkat ya. Jadi kita nggak heran kalau misalnya ketemu sama beberapa bus untuk arah ke Jogja, ke Solo, ataupun ke Surabaya. Karena emang keberangkatan dari Jakarta itu lumayan pagi, jadinya ketemuannya di jalan tol Japek ini bisa dibilang cukup banyak busnya. Ya kalau misalnya di musim-musim weekend kayak hari ini wajar aja sih. Terus apalagi kalau misalnya di malam Senin itu bakalan rame banget di jalan tol Jakarta Cikampek. Karena baik dari barat maupun timur itu ngejar waktu Senin pagi karena banyak pemudik yang PJKA begitu. Jadi ya pertemuan dengan beberapa bus itu udah sangat wajar banget karena terutama yang berangkat dari Kalideres itu jam 6, jam setengah 6 itu juga udah ada busnya. Kayak Berlian Jaya menuju ke daerah Jepara, bukan Jepara deng, Berlian Jaya ke arah Blora, Bojonegoro itu tuh berangkatnya udah dari jam setengah 6 kalau nggak salah, jam 5 juga udah ada. Atau beberapa bus dari Agramas yang ke Jogja itu juga ada yang jam 6-an yang lewat via selatan kalau nggak salah. Begitu.
Teman-teman, tadi diinfokan bahwasannya kalau misalnya Jakarta Pekalongan itu seperti biasa tidak mendapatkan makan ya teman-teman. Tadi aku juga udah konfirmasi ke petugas tentang dapat makan atau enggak, dan ternyata enggak dapat. Kalau misalnya yang dapat itu ke Semarang, ke Jogja, yang kayak gitu-gitu teman-teman. Ini ada baru masuk nih, SR1 jurusannya sama ke Pekalongan, 36RC. Sedangkan di sebelah sini ada jetliner. Wah, aku udah pernah nih naik jetliner Jogja Jakarta via selatan teman-teman. Tapi ini kayaknya beda deh, bukan yang kemarin. Begitu, yuk coba kita masuk aja teman-teman. Nah, itu ada toilet dan musola. Seperti biasa, pastinya di tempat rest area ada toilet dan musola ya teman-teman. Ini ada himbauan istirahat juga, bahwasannya para pelanggan bus Sinar Jaya Group singgah di rumah makan, waktu istirahatnya hanya 30 menit. Berhubung yang Pekalongan gak dapat makan, jadinya lebih bebas ya untuk ke kamar mandi ataupun ke musola. Oh ya, kalau misalnya kalian ingin makan pun tetap ada teman-teman, sistemnya berbayar. Nah itu tuh, prasmanan umum berbayar. Sedangkan di sebelah sana itu ada apa namanya, pop mie, pop mian ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin masak mie, ingin makan-makan yang anget-anget juga ada. Bahkan di depan sana juga ada skoteng teman-teman. Jadi kalian bisa lah untuk beli-beli skoteng anget-anget di sebelah sana teman-teman. Mantap ya. Ya karena nggak dapat makan, mari kita lihat-lihat aja. Kalau misalnya tertarik beli mie, nanti saya beli mie. Ini harganya ada di sini. Nah, jadi kalian nggak usah bingung-bingung nanya-nanya. Jadi di setiap tiangnya itu ada harganya kok teman-teman. Jadi semuanya transparan, mantap. Oke teman-teman, akhirnya saya membeli mie sedap cup. Nah untuk mie sedapnya itu begini, harganya 13.000. Udah beserta air panasnya ya, 13.000 untuk belinya di tenan-tenan yang ada di rumah makan Taman Selera. Itu. Nah, karena ini tanpa servis makan, akhirnya saya memilih makan mie aja lah biar lebih enteng di perut ya. Untuk harganya 13.000 menurut saya ya so-so lah ya, di kereta itu 15.000. Beda 2.000. Koreksi dong teman-teman kalau aku salah, tapi seingatku di kereta itu pop mie itu 15.000 deh nggak salah. Pokoknya segituan. Nah, di sini 13.000 ya, bisa dibilang ya di atas harga normal pop mie, tapi ya masih oke lah dibandingin di kapal ya. Karena di kapal itu aku ingat banget lumayan mahal teman-teman. Bisa 18.000, bisa 20.000 bahkan. Begitu. Oke, kita coba makan dulu, nanti kita sambung lagi ya. Mantap. Mantap guys, kita makan mie sedap di rumah makan Taman Selera. Karena nggak dapat servis makan ya, ya udahlah. Ini baru tahu juga sih aku, karena kan aku biasanya jalurnya jalur panjang ya, kayak Jakarta Jogja, Jakarta Surabaya. Dan baru kali ini aku nyobain yang Jakarta Pekalongan. Baru tahu juga kalau misalnya nggak dapat makan teman-teman. Ya kita akhirnya beli pop mie. Ini udah lama aku nggak makan pop mie sekalian sih, nyobain juga. Setelah kurang lebih 30 menit kita berhenti di rumah makan Taman Selera Cikamurang, bus kita kembali diberangkatkan menuju ke timur nih. Aku belum tahu kita bakal berhenti di mana, karena jujur untuk Jakarta Pekalongan aku belum pernah sama sekali nih. Jadi pengalamanku bersama Sinar Jaya ini merupakan salah satu pengalamanku pertama kali naik bus dari Jakarta ke Pekalongan. Sebenarnya sih udah sering mampir di Pekalongan, tapi itu busnya cuma lewat aja. Mungkin jurusannya aku ke Jogja, atau ke Solo, atau ke Surabaya, tapi mampir dulu di Pekalongan. Kalau yang jurusannya emang berhenti di Pekalongan, aku belum pernah nih. Jadi penasaran banget kira-kira nanti rutenya bakal lewat mana aja ya. Hehehe.
Baik teman-teman, saat ini bus Sinar Jaya jurusan Pekalongan udah tiba di Klampok Brebes teman-teman. Nah di Klampok ini kita berhenti sebentar untuk ke kamar mandi dipersilahkan, terus juga jajan-jajan dipersilahkan juga. Di Klampok ini memang tempatnya Sinar Jaya teman-teman. Mantap, hanya bus kita aja tapi juga ada ini, ada 11 RC dan juga di sebelahnya itu 4 RE teman-teman. Untuk dari Brebes hingga ke Pekalongan aku belum tahu apakah kita akan full pantura atau lewat tol lagi, tapi kayaknya bakal menarik sih ini. Aku sepanjangan tol tadi tidur teman-teman karena kecapean kayaknya. Kan kalau misalnya di tol gitu-gitu aja ya. Nah nanti semoga setelah ini kita bisa lewat pantura dan pemandangannya berbeda begitu. Nih, ini bus kita lagi istirahat dulu teman-teman. Tuh, pelayanan penumpang di Klampok Brebes cukup luas juga ya di Klampok Brebes ini. Kayaknya barengan sama kontainer-kontainer deh. Ini ada beberapa kontainer juga teman-teman di Klampok Brebes ini. Terus juga ada banyak bus Sinar Jaya juga di sana, cukup besar ya. Nah, di depan kita ada 47S, terus juga dan beberapa bus lainnya. Ini mas pasar assalamualaikum. Dalam hati yang bimbang berdoa, beri terang jalan anak hamba, mencari bimbang apakah esok hari anak-anakku dapat makan. Oh Tuhan, beri setetes rezeki dalam hati yang bimbang berdoa. Beri terang jalan anak hamba, kabulkanlah Tuhan.
ada pikiran dari lagu Oinya atau mungkin lagi Iwan Fals? Sedikit impresi nih teman-teman mengenai pengalamanku naik bus PO Sinar Jaya ini dari Jakarta ke Pekalongan. Dengan kursinya yang menurutku ini cukup nyaman, tidak nyaman banget tapi ini cukup nyaman aja untuk keadaan badan sepertiku ya, yaitu kurang lebih 90 kilo dengan tinggi 172 cm. Menurutku ini cukup nyaman. Apalagi jaraknya yang nggak terlalu jauh dari Jakarta Pekalongan, menurutku ini masih bisa ditoleransi dengan perjalanan yang paling hanya 7-8 jam, menurutku ini masih oke banget. Nah, untuk toilet apakah penting di bus ini? Menurutku nggak terlalu penting banget. Kenapa? Karena kita dua kali berhenti, yaitu di daerah Cikamurang, di rumah makan, dan di tadi, di loket tiket di daerah Tegal atau Brebes gitu. Nah, kita berhenti dulu tadi kan, jadi kayaknya sih kita ada dua kali kesempatan untuk buang air kecil. Jadinya toilet nggak terlalu dibutuhkan, itu menurutku pribadi. Selanjutnya, untuk kondisi busnya sendiri ini cukup nyaman. Untuk suspensinya juga cukup membawa kita untuk tidur nyenyak. Karena jujur sepanjang perjalanan, kenapa tadi aku keskip dari Cikamurang sampai ke loket selanjutnya? Karena aku beneran tidur. Dan pagi hari sampai ke siang hari itu emang vibesnya kan tidur banget ya. Jadinya memang nyaman banget untuk tidur, walaupun kursinya ini atau seatnya ini tipis tapi sangat oke untuk tidur. Apalagi kalau misalnya kalian punya badan yang gak terlalu besar kayak aku, kayaknya ini kursinya bakalan pas banget. Kalau lagi, kalau ayam, kalau ayam, ini kemarin, 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 kemarin
Thank you.
kita bersama dengan bus Sinar Jaya sudah tiba di Terminal Pekalongan. Nah, itu bus saya tadi ya, yang operan dari bus sebelumnya di Pemalang. Nah, untuk di Pekalongan sendiri itu terpantau sepi, teman-teman. Dan di shelter keberangkatan hanya ada bus Sinar Jaya saya yang tadi. Dan rencananya diberangkatkan ke Jakarta jam 7 malam nanti. Jadi tek-tok baru sampai sekarang, nanti jam 7 berangkat lagi. Nah, kalau di yang lainnya sih nggak ada ya. Di sana ada Didi Jaya tuh di ujung. Pengen nyobain Sri Dewi Sri, tapi belum ada busnya. Yang ini apa ya? Solo, apa sih namanya? Nggak kelihatan di sini. Solo ya? Oh, Sono Trans. Wah, itu Sugeng Rahayu yang baru diberangkatin tadi, teman-teman. Wah. Ya, kalau dari kondisi di Terminal Pekalongan sendiri sih cukup sepi ya. Tuh, bisa dilihat cukup sepi, teman-teman. Pedagangnya hanya ada beberapa aja, kalau terhitung sih ada 4 ya dari ujung sampai saat ini untuk pedagang-pedagangnya di Terminal Pekalongan ini. Sedangkan di sebelah sana itu pedagang juga. Aku masih mau nyari tempat tiketnya sih di mana, karena aku mau langsung ke barat lagi, teman-teman. Cukup tricky juga ya, biar apa ya, mengeksplor